ada di tengah-tengah keseharian masyarakat kita, tidak lebih daripada itu. Handphone turunin. Handphone turunin. Gantian. Hanya masalah makan malam aja dan membicarakan bagaimana keadaan perkembangan situasi yang ada di tengah-tengah keseharian masyarakat kita, tidak lebih daripada itu barangkali. Apakah ada ajakan bergabung begitu Pak, tidak lagi di koalisi perubahan? Belum ada. Seperti apa yang dikatakan oleh Bung Anies, kita akan mengikuti terus progres daripada katakanlah perjalanan pemilu kita pada apa yang telah kita lalui sampai kepada tahapan pada hari ini. Dan kembali kami menegaskan bahwasanya kita akan ikutin sampai secara resmi pengumuman daripada KPU itu. Kemudian tentu para tim yang ada dari partai-partai pengusung, apakah itu dari PKB, dari PKS maupun Nasdem, semuanya mengikuti, ya kan, progres yang berjalan dan sekaligus mengevaluasi. Nah, kalian sudah pasti tahu tanpa saya sebutkan, ini tidak pemilu yang berjalan mulus dan biasa-biasa saja, itu pasti itu. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.